sayang meninggalkan diriku. Tiarap seindah dulu. Semua ada di sini yang guru. Emang guru kan kepingin ngeliat kita sama-sama nyanyi. Untuk melayani Tuhan.
Tuhan Allah memiliki otoritas terhadap setiap umat ciptaan tangannya, bahkan pun dia dipanggil Tuhan atas seizin dan sepengetahuannya. Tidak ada manusia. Jadi berarti inilah satu kehendak Tuhan. Kalau kita simak dalam Injil Markus, ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di kota Betfage, apa kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Kalian pergi ke desa sana, ada satu sudah tambak keledai. Kalau ditanya orang kampung itu, mau kemana keledai ini? Jawablah, ini perlu untuk Tuhan. Karena Tuhan memerlukannya. Ya, itulah jawaban murid-muridnya. Akhirnya orang kampung itu tercengang, untuk siapa? Jadi pemahaman ini bisa kita katakan, jika orang bertanya kepada diri, untuk siapa Bapak ini? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Karena Tuhan memerlukan dia, tidak ada seorang pun yang ada di dunia ini dengan jabatan pangkat apapun, tidak ada yang bisa membatasinya. Ini sudah otoritas Tuhan. Kalau kita memerlukan Bapak ini, Geri, Tuhan lebih memerlukannya karena dia ciptaannya. Jadi oleh karena itu ada batas perpisahan kita dengan seseorang, termasuk Bapak ini. Hari inilah kita berpisah di dunia ini, tetapi kelak kita juga berjumpa di surga. Itu bagi setiap orang percaya, akan berjumpa, tetapi tidak rupa seperti ada di dunia ini. Tidak boleh kita mengatakan lagi, oh kau istriku di dunia, kau bapakku, ya. Itu sudah, memang begitulah cara Tuhan melihat kita manusia. Kita mengerti ya Mabiri, sejak kecil kau dibimbing Bapak, dan bagaimana kamu rasakan dulu, ikut juga Bapak Tuhan merasakan itu. Sekarang kau ditinggal, tetapi kita percaya bahwa ada Tuhan itu yang memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Itu tetap landasan. Mungkin dalam pikiranmu, oh saya tidak bersama Bapak lagi, memang di dunia ini begitu. Tetapi ingat apa yang dipesankan oleh Bapak almarhum pada hidupnya, sebagai pedoman hidupmu, sebagai nasihat bagimu, itu tetap camkan dalam hidupmu. Perpisahan ini tidak bisa lagi dibatasi oleh orang. Besok kita harus diperangkatkan ke tempatnya sementara. Tetapi apa dalam hatimu sekarang? Mari kita berangkatkan Bapak ini dalam hati kita yang senyum. Pemahamannya adalah dengan iman yang percaya. Kita berangkatkanlah Bapak ini dengan iman yang percaya. Suatu kelak juga setiap manusia sama seperti Bapak ini. Tidak ada manusia yang abadi. Semua manusia akan menghadap hadirat Tuhan. Tapi berbagai cara, ada cara-cara manusia. Jadi sudah dikeluarkan.
raja-raja yang ada di Jabodetabek ini, maka di dunia juga ikut berduka. Coba lihat anakku, saya tadi pagi begitu dapat informasi dari Wilson, Bapak Kamera, saya buat di WA seluruh Indonesia. Kebetulan saya ketua sekretaris sedunia. Semua mengucapkan itu sekarang di sini. Ucapan, walaupun tidak cara fisik dia tidak melihat, tapi semua mengatakan turut berduka cita kiranya keluarga di rumah itu. Ini pertanda badan di sini sekarang. Jadi apapun yang terjadi di salah seorang di Papua, di sini orang tahu, di sini puan tahu, itulah sekarang WA ini, bahwa saudaranya itu satu, satu, semua bersaudara. Kami berharap bahwa Anda nanti generasi di sana raja itu membawa nama besar, membawa nama opung kita. Siapa tidak kenal opung kita itu? Itulah opung kita yang pertama kali Raja Adat di Jakarta ini, yang menikahkan banyak. Sudah tidak terhitung berapa banyak putra putri segala raja yang dinikahkan acara adat itu. Tidak bisa lupakan siapa pun itu, bapak itu. Kemana pun dia pergi, dia pakai motor, dia tidak pilih kasih, tidak pilih rupa, siapapun dirasa keluarga saudara, dia datang. Itulah hebatnya opung kita itu. Jadi banyak sebenarnya yang perlu kita maafkan, tetapi pada saat ini saya juga tidak tahu sakitnya ini lama di mana, karena informasi sudah kita kurang informasi. Tetapi satu hal, bahwa semua manusia sama seperti bapak ini nanti, hanya berbeda waktu saja, berbeda waktu dan menit saja. Memang begitulah. Nah, memang itulah pesan bapak ini. Jadi saya katakan tadi banyak kenangan, tapi tidak kalau diungkapkan panjang. Tapi saya mengatakan adik saya ini orang yang baik, dia jujur, dia adil, tidak pernah dia apa bersungut-sungut kalau pekerjaannya tidak beres. Jadi itulah Bapak Jerry, keluarga ya, semua ya, dengan marilah kita selamat kepada Tuhan. Bila semuanya itu rancangan Tuhan, rancangan yang indah, yang boleh dinikmati nanti, kalaupun juga Bapak tidak lagi bersama dengan kita, bersama dengan cucu dan bersama dengan keluarga, dengan begitulah. Jadilah sedikit sebagai ucapan duka cita amalnya, 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 amalnya. Kita serahkanlah kepada Tuhan. Tuhan yang bisa menghibur hati kita, memberikan kekuatan kepada kita. Kalau mungkin saat ini sesama kita mungkin agak berat, karena dihidupi oleh rasa duka di dalam, tapi suatu saat nanti bahwa memang begitulah keadaannya. Jadi Mbak Semima melalui keluarga deh, jadi tahun dulu ada mau lihat deh pulang kamu hidup tentu apara kelas sholat kalian lihat kode waktu roh tuh ingat nanau alam nabuju
ngeceritau koneke bagaimana perkembangan hidup dia dalam karirnya, bagaimana pengabdian dan tujuan kami untuk kita segala yang di Jakarta ini khususnya. Jadi saya biar ma'ahan hari pasarnya para sebuli bui sudi pulang jutukan daun dengani alai tombol kamu hitam yang caparah anak tahun 2 muanian mahal tingkat daun dengani alai tengah dong bebas besar Tuhan tengah dong dobe sin lebih mota buka mutong hitam yang mu sukses nomor 2 sehingga tubibu tidak mau rokat Tuhan Riburuta sehingga tibu malam rohana asubui ibaipi utarata lah mayuwa. Jadi ima kata maulia tesiakan ini perah besar naik ngaipat orang naki benar dawa kuamu imana pagi tua segala dunia. Jadi begitu aktif dia. Dia dua dia hanya satu. Bagaimana segala itu bersatu? Yang sampai buktikan sama dia sekarang bagaimana ada persatuan kita dalam nyata dalam bentuk tugu, bukan patung ya, dalam bentuk tugu. Masa dahulu. Jadi belajar aku nanti kalau kemarin kalau pernah jadi yang kodo kata kuda-kuda itu angka anak kota disuruh abdi baru langsung mengundang itu tak jadi saya lain mau lihat teh abang mau lihat teh kan ini yang kami BLT itu jalan pasangan yang mari kita berdoa dan pujilah Engkau Tuhan Allah Maha Besar di tempat Maha Tinggi, Allah yang berkuasa, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang selalu merindukan umatmu yang percaya datang kepadamu. Dikala kami sukacita pun Tuhan hadir. Bahkan dikala duka pun turut hadir campur tangan dalam pikiran kami. Hari ini Tuhan, keluarga besar segala raja si dunia kehilangan salah seorang putra terbaik yang penuh bijaksana dalam hidupnya dan sangat cerdas di tengah-tengah pekerjaan masa pelayanan pengabdiannya. Kini telah Engkau panggil Tuhan. Kami tahu setiap yang terjadi pada umatmu, Tuhan pasti mengizinkan dan mengetahuinya. Tidak ada seorang pun umat ciptaan tanganmu yang membatasi kewenangan Tuhan. Semua ada otoritas Tuhan yang berlaku. Termasuk adik kami Saruma Marulis yang saat ini oleh kami seluruh keluarga berduka berpisah dengan dia hari ini karena telah menghadapi kepangkuanmu di surga. Sekalipun keluarga semua berduka meneteskan air mata, bagi Tuhan adalah air mata yang menandakan satu hal, berpisah dengan keluarga. Kami percaya, oh Bapa di surga, kini saatnya semua keluarga besar segala raja
akan rencana besok mengantarkan ke tempat kenyang sementara. Biarlah semua rencana Tuhan yang berlangsung. Biarlah Tuhan yang memberikan kedamaian di tengah-tengah seluruh keluarga. Biarlah Tuhan memiliki satu hal khusus bahwa di balik kematian seseorang ada sukacita. Tuhan, Engkau telah mendengarkan semua doa-doa kami, doa-doa seluruh keluarga selama ini mendoakan pada saat dia sakit. Tetapi inilah jawaban doa kami kepada Tuhan, dan sekalipun pada saat ini dia telah Tuhan panggil, kami manusia ciptaan pun akan merelakannya. Tuhan, kami mohon kiranya acara demi acara yang dilakukan biarlah berlangsung seturut kehendak-Mu, bahkan kepada seluruh keluarga adik kami yang ditinggalkan oleh adik kami ini, juga anak kami diri dan adik-adiknya. Tetapkan, serahkan ke tangan penasihat Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan kepada mereka. Dan jika sekiranya izinkan permohonan kami Tuhan, berikan kepada mereka keturunan sebagai generasi penerus di tengah-tengah keluarga ini. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami manusia. Di saat kami tergelincir, Tuhan memegang kami. Demikian juga Tuhan hari ini, peganglah tangan adik kami, peganglah tangan anak kami diri dan adiknya ini, untuk selalu berserah kepada Tuhan. Sebab rancangan-Mu rancangan yang indah buat seluruh ciptaan. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang boleh kami berkumpul tempat ini. Adalah satu kerinduan di antara sesama kami keturunan Opus segala Raja. Sekalipun selama ini kami belum bisa bertemu oleh karena berbagai hal, tetapi hari ini Tuhan pertemukan kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas segala pertolongan dan kemurahan-Mu selama ini dalam hidup almarhum. Walaupun di sana sini banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi kami percaya Tuhan Maha Pengampun, mengampuni segala orang yang berdosa. Karena itulah rencana Tuhan kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini, untuk mengambil alih seluruh dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Allah yang kami sembah, hadirlah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Tuhan selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Nama Bapa, dan persekutuan Roh Kudus nantiasa menyertai kita hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Amin. Itu ada? Ada ya? Ada? Tidak terima kasih. Okay.
yang enam bu. Nah, orang aduh diri. Dokter Majolo, anak dike dan yang biasa sama ini di anak disuruh ngain mak pengen tangan kenapa? Bapak di Sigeri. Jadi nak pengen ngain nunga masuk di mana? Puja-puja aku nasi tinopan di tangan nak. Ba, saya harus memana nak sama ini dia ke keluarga nanti tinggal korna. Saya sendiri mah hita salut nadi ke keluarga nanti tinggal korna. Ba, rukun salut nak. Jadi di sebelah dia hita sudah nadi sunungan nama ngalai roha hola di permutin ni bere namion kela namion nak song ni bapak ni sigerion ni kumasan hukna bahasa hita Tuhan mana madungan hita sudah nama balsong itu hita sanukna nak kenon man nangulak kamu nasianon nak hita sanukna saya di bungani Tuhan ma hita saat bungan atau bari kumasa saga pasong ni manungan ngasahat man sudah jorunga Oras na sudah dia akan nanti ninggal pohon nanti akan keluar gana nak semuanya nak kona bagus tima boleh akan dia mau kornan. Kurang rasa kami tulang na burju asam subuh manian pukul 10 tahun dah oma akan aku partusi di dalam kau rato nang dinami tu nyata pas satu pina tapi ni bagi dengan tulang. Nauli na dengar. Nauli hati. Terima kasih. Terima kasih. Kami boleh yaitu diminta untuk melayani ibadah pada saat hari ini, ibadah hiburan di mana kita percaya setiap kita yang ditinggalkan butuh dihibur dan setiap kita mulai hari ini kita bersyukur sebab kita percaya firman yang berkata bagi setiap kita lebih baik di rumah luka daripada di rumah pesta. Bila di tempat ini setiap kita dengan pujian syukur bagi Tuhan. Sebelumnya saya mau sapa setiap kita melakukan pada saat ini. Selamat malam semuanya. Shalom. Shalom berarti damai sejahtera bagimu. Dan setiap kita membalas karena shalom atas setiap kita, kita saling membagi berkat. Amin. Dan dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa duka, kata shalom itu membawa bagi setiap kita, damai sejahtera Tuhan turun ke setiap kita. Kembali kami undang yang masih mau bergabung dalam ibadah tenggerong pada malam hari ini. Saya bersama dengan hambanya, Bapak Pendeta Samuel Roy Nabi 20, sama-sama akan melayani di tempat ini. Dan sebelumnya, saya undang setiap kita, tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita, bersatu di sejenak, segera boleh melihat tetap kebaikan Tuhan atas setiap kita. Kenyataan yang sempurna bagi setiap kita, bahkan di akhir hayat daripada almarhum Bapak, saudara segala kita percaya, setiap kita boleh melihat kita yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami bawa pujian syukur bagi-Mu, sebab kami percaya Tuhan, Engkaulah penghiburan yang tertinggi bagi setiap kami. Firman-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Mari Engkau yang tersebutkan berat datanglah kepada aku dan beri kelegaan kepada aku. Hari ini Bapa kami ada dalam sidang perkabungan keluarga terkasih yang pernah almarhum Bapa segala Tuhan kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kami percaya, saat kami satukan hati kami di tempat ini dengan syukur bagi nama-Mu tetap Bapa dan masa depan kami. Untuk setiap keluarga perkabungan boleh hadir hari ini, Bapa. Kami boleh melihat penyataan Tuhan sempurna, perancangan yang sudah menjadi terlalu setiap kami. Setiap kami percaya setiap mereka meninggal dalam Tuhan dan kumpul orang-orang bersama-sama dengan orang dan Firdaus. Dan kami tahu kemana pribadi-pribadi yang meninggal di dalam Tuhan. Yaitu Bapa, di tengah duka kami, kami boleh berharap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila damai sejahtera Tuhan mengalir bagi setiap kami hari ini, mohon ditemani dengan hadirat-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu ya Bapa bagi kami di tempat ini. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami dan seluruh bisa Bapa Putra dan Roh Kudus. Kami bawa korban syukur kami sebelum kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Melihat Bapak Pendeta sampai orang Nabi 20 di tempat ini Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita umat sidang perkabungan yang percaya Tuhan hadir, nyatakan kekuatan kasih bagi setiap kita di tempat ini bersama kita katakan. Amin. Haleluya. Sebenarnya setiap kita dengan iman percaya katakan pemalikan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nyatakan dukungannya ke setiap kita di dalam nama Yesus Tuhan. Bersama dengan pujian ini. Haleluya. Bersama malaikat di surga, bersama
untuk menghibur setiap kami yang berduka. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Selamat malam. Salam. Saya mengerti apa arti ya kehilangan, karena ya saya juga udah ditinggal oleh ayah saya ya 15 tahun yang lalu ya, sudah pasti umur sama juga sama Salma ya, umur 64-65 ya. Tapi saya juga sedih ketika adik saya nomor 2 juga hilang ya, sudah pasti. Jadi 3 tahun kemudian saya 3 bersaudara, saya anak nomor 1 ya, adik saya nomor 2 dipanggil Tuhan juga. Sabtu sakit ya, minggu pagi ke rumah sakit, malamnya langsung sudah dipanggil Tuhan. Ya pasti ada kecewa, pasti ada terhilang. Ya tapi itulah kematian, itu misterinya Tuhan. Katakan amin. Ya Tuhan bisa panggil kapan saja ya anak-anaknya. Kita harus siap. Ayo pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 2 ya. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi sudah jelas saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ternyata untuk segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Ya ada waktu-waktunya, ada masanya, ada waktu kita lahir, ada waktu kita tumbuh, besar, ya sekolah, membina rumah tangga, terus itulah siklus kehidupan. Ya saya 45 tahun yang lalu dilahirkan, saudara bisa lebih tua dari saya, lebih muda dari saya, tapi itulah siklus kehidupan. Pada akhirnya semua orang, tua, muda, besar, kecil, semua harus menghadapi yang namanya kematian. Kenapa sih Pak Pendeta Roy Napitupulu kok saya gak bisa hidup selama-lamanya di dunia ini? Sudah jelas. Ya kenapa kita gak bisa hidup selama-lamanya? Kenapa saudara dan saya harus mati, harus meninggal? Karena yang pertama, memang karena kita bukan berasal dari dunia ini. Katakan amin. Ya, jadi kita bukan orang dunia yang mau ke surga, bukan ya. Kalau orang dunia yang mau ke surga bisa tersesat. Kita ini orang surga, kita ini warga surga yang ditempatkan Tuhan sementara di dunia untuk menjalani misinya Tuhan. Untuk apa? Menjadi garam, menjadi terang, menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Suatu saat masa kontrak kerja kita habis, kita harus kembali lagi ke rumah asli kita, yaitu di surga. Jadi kita bukan orang dunia yang mau ke surga. Ya, kalau mereka itu orang dunia yang mau ke surga, bisa nggak? Nggak bakal bisa. Karena alamatnya gak jelas. Nah puji Tuhan, kita yang pertama kenapa kita harus meninggalkan dunia ini? Yang pertama karena kita memang warga sorga ya, yang ditempatkan Tuhan di dunia, suatu saat kembali lagi ke rumah asal kita. Yang kedua, kenapa sih Pak kok saya harus berpisah dengan papa saya, dengan anak saya? Kok manusia pada akhirnya meninggal? Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, Roma 3 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa, hilang Shekinah glory, hilang kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Dulu di Taman Eden, Adam dan Hawa begitu menjadi rekan sekerjanya Tuhan, tesernya Tuhan, topengnya Tuhan. Tapi karena mereka berdosa, akhirnya mereka gak bisa lagi masuk ke dalam kerajaan surga. Dosa itu diwariskan. Ya dulu saya belajar STT sama Gilbert juga. Gilbert adik kelas saya ya di STT. Sudah dikasih saya angkatan tahun 2000. Ya sudah dikasih dalam Tuhan Yesus. Jadi Gilbert juga adik kelas saya, hebat juga, pintar. Ya sudah dikasih dalam Tuhan Yesus. Jadi dosa itu diwariskan kepada kita anak cucunya. Makanya ketika kita lahir, baru lahir, naturnya kita sudah berdosa, Pak, ya. Sifatnya sudah berdosa. Jadi naturnya manusia ketika baru lahir sudah berdosa, dosa warisan yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Jadi manusia kita posisinya sudah hina-dina, berdosa, ya enggak bisa masuk kerajaan surga dengan usaha kita sendiri. Surga kasih dalam Tuhan Yesus.
ya, karena sorga begitu mulia, sorga begitu kudus. Jangankan kita mau ke sorga, mau ke istana Pak Presiden ataupun ke kantor gubernur, ya, ke rumah orang-orang terhormat, nggak bisa masuk main begitu aja. Ya ditanya dulu, di screening dulu, dari mana kamu, siapa, mau tujuan apa? Kalau enggak pasti diusir, ya. Jangankan rumah Pak Presiden, rumah orang biasa aja kita enggak bisa langsung masuk begitu aja. Apalagi rumah Bapak yang di sorga, enggak bakal bisa. Surat penghasilan Tuhan Yesus dan firman Tuhan katakan, manusia enggak bisa selamat dengan usahanya sendiri. Ya, kalau manusia bisa selamat dengan usahanya sendiri, dengan perbuatannya sendiri, Tuhan Yesus enggak mungkin datang ke dunia. Bukan berarti kita enggak boleh hidup benar, harus. Pada pertobatan saudara dan saya harus hidup benar, 180 derajat harus berubah. Tapi bukan itu syarat mutlaknya. Syarat mutlaknya puji Tuhan yang dari sorga diturunkan ke dunia. Katakan amin. Ya, karena Bapa tahu kita gak mungkin selamat dengan usaha kita sendiri, makanya Tuhan Yesus anaknya yang tunggal diberikan bagi kita. Nah puji Tuhan, almarhum Bapak Sarupa Marulis Sagala di akhir-akhir hidupnya masih pegang imannya kepada Yesus. Itulah yang bisa menyelamatkan Bapak Sagala. Katakan amin. Ya, jadi bukan karena kuat dan gagahnya Pak Saurma diselamatkan, tapi karena di akhir-akhir hidupnya Pak Saurma Sagala tetap setia, tetap beriman kepada Yesus. Makanya ayat ini hanya ada di Kristen. Yuk, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Berarti bagi yang tidak dalam Yesus pasti ada hukum. Iya, pasti ada hukum, karena saudara dan saya pastilah. Ya, apalagi saya juga banyak dosanya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Kita semua banyak pelanggaran kita, ya. Enggak bakal bisa, ya, dari penghakiman Tuhan, enggak bakal bisa lewat. Tapi puji Tuhan, di dalam Yesus dosa-dosa kita sudah ditanggung. Katakan amin. Makanya puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Saurma Marulis Sagala diselamatkan, tidak jadi dihukum, ya. Yang pertama, harusnya Pak Saurma, papa saya, adik saya masuk neraka, harusnya dihukum. Tapi puji Tuhan, karena di akhir hidupnya tetap setia, tetap percaya kepada Yesus, itulah yang bisa menyelamatkan nyawanya. Katakan amin. Makanya puji Tuhan, ya. Yang pertama, almarhum Pak Saurma Marulis Sagala diselamatkan, tidak dihukum. Harusnya dihukum, tapi tidak jadi dihukum karena percaya Yesus, ya. Yang tidak percaya Yesus pasti, karena sudah ada firman-Nya, pasti masuk neraka, pasti dihukum. Nah, yang kedua, kemana Pak Pendeta, ya, setelah meninggal orang tua saya kemana? Banyak orang Batak, orang Chinese nggak ngerti, ya. Udah bergereja berpuluh-puluh tahun tidak ngerti juga kemana, ya, orang sehabis meninggal. Ayub 7 ayat 9-10. Ayub 7 ayat 9 sampai dengan 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, ya, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Tidak akan muncul kembali. Terus? Ia tidak lagi kembali ke rumahnya. Tidak lagi kembali ke rumahnya. Dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggal. Tidak dikenal lagi. Jadi ketika seorang yang percaya Yesus sudah meninggal, yang pertama tidak dihukum, diselamatkan. Yang kedua, kemana dia? Masih ada di dunia ini enggak, Pak? Sudah tidak ada lagi. Sehari kali, Pak, atau 3 hari atau 40 hari baru dia, baru orang yang meninggal baru ke surga. Enggak, ya, orang yang meninggal langsung, ya, rohnya sudah tidak ada lagi di dunia ini, sudah beda alam, sudah beda dunia, sudah beda frekuensi. Ya, waktu itu saya berduka. Kenapa? Karena tulang saya, bukan tulang kandung, sepupunya mama Huta Barat, ya, sepupunya mama meninggal, tulang saya masih beda-beda 2 tahun umurnya. Hari-hari besoknya kami menghiburlah opung saya ini. Ya, terus opung saya lagi nonton TV, dia ngelihat sekelebat. Wah, itu sepertinya anakku si Nona, gitu. Ya. Terus dibilang sama opung borunya, "Mak, itu si Ronald." Ya. Itu si Ronald, padahal tulang saya sudah meninggal, tapi sepertinya opung saya melihat penampakan tulang saya. Gondrong-gondrong dia sekelebat. "Oh, coba kau tegur Mak. Mungkin dia mau kencing kali atau mau makan, ya." Ini benar kejadiannya. Terus saya sebagai hamba Tuhan, saya bilang sama opung saya, "Opung, tulang Ronald sudah tidak ada di dunia ini, tapi aku lihat itu, ya. Aku lihat tulangmu itu gondrong-gondrong.
itu dia kali ya, masih ada dia di sini, sudah tidak ada. Ya tulang Ronald sudah tidak ada. Saya kasih ayamnya ini, tulang Ronald sudah meninggal, sudah berpisah. Ya, lah jadi itu siapa? Itu setan, Opung. Kau bikin jadinya tulangmu yang meninggal jadi setan? Tidak, Opung. Ya, orang yang meninggal tidak bisa jadi setan, apapun meninggalnya. Ya, karena Opung kebanyakan nonton drama Indosiar, jadinya orang yang meninggal disangkanya arwah penasaran, padahal tidak ada. Orang yang meninggal langsung ya sudah tidak ada di dunia ini lagi. Jadi itu siapa? Itu setan. Supaya kita percaya bahwa orang yang meninggal masih ada di dunia ini, supaya kita bisa ajak ngobrol. Ya, jangankan setan menyamar menjadi manusia, firman Tuhan bilang, Opung, setan bisa menyamar menjadi malaikat terang. Benar enggak? Ya, apalagi jadi manusia. Jadi sekarang di mana tulangmu? Ya, tulang Rona sudah tidak ada di dunia ini lagi. Ya, Opung enggak usah ngajak ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang di mana? Di Lukas 23 ayat 42-43. Di situlah tulang Rona sekarang. Itu saya berikan kasih tahu sama Opung saya dengan rasa hormat. Yuk. Lukas 23 ayat 42-43. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila kau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga kau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, puji Tuhan, waktu Tuhan Yesus mau disalib, sebelah kiri kanannya penjahat. Yang sebelah kiri, kalau saudara baca ayat 38-39, itu cek Tuhan. "Yesus, kalau engkau memang benar-benar Tuhan, benar-benar Mesias, turun dong, selamatkan dirimu dan selamatkan aku juga." Dalam arti ngecek Tuhan. Tapi yang sebelah kanan enggak. Yang sebelah kanan bilang begini, "Yesus, kalau engkau nanti datang sebagai raja, ingat ya akan aku." Terus Tuhan Yesus bilang gimana? "Hari ini juga, 2 hari lagi atau 3 hari lagi?" "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di..." Jadi orang yang meninggal, kan nanti kan habis itu meninggal Tuhan Yesus, yang penjahat dua itu kan juga meninggal langsung kan. Jadi hari itu juga orang yang meninggal dalam Yesus akan ditaruh Tuhan di tempat penantian. Dulu saya belajar sama Gilbert, namanya Firdaus, tempat penantian, masih dalam bentuk roh, belum pakai tubuh kemuliaan, belum. Karena di 1 Tesalonika 4 Tuhan Yesus belum datang, ya. Tuhan Yesus kan belum datang, belum ada hari kiamat. Nanti ketika Tuhan Yesus datang, ya, kubur Bapa saya, kubur Bapa saya terbuka. Baru di situ orang-orang yang mati dalam Tuhan akan bangkit pakai tubuh kemuliaan untuk siap masuk dalam kerajaan surga. Jadi di mana sekarang Bapa saya, Pak Salurma sekarang? Yang jelas, yang pertama tidak dihukum, diselamatkan. Yang kedua, rohnya sudah tidak ada di dunia ini. Di mana, Pak? Dipisahkan Tuhan, di Firdausnya Tuhan, di tempat penantian, masih dalam bentuk roh, belum pakai tubuh kemuliaan, untuk nanti di akhir zaman. Saudara dan saya harus percaya bahwa pasti akan ada hari kiamat. Katakan amin. Pasti Tuhan Yesus pasti datang. Jangan sangka saudara bilang Tuhan Yesus gak bakal datang. Pasti datang. Siapkanlah hatimu. Hari ini kita harus sungguh-sungguh bertobat. Saya percaya ini Pak Salma sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, pasti percaya pesannya Bapak Gembala. Bilang gimana? "Suatu saat kita berkumpul di bumi akan berkumpul dalam kerajaan surga." Itulah pasti ya Pak Salma, ini luar biasa. Tadi Gilbert bilang, wah luar biasa Bang. Ya, sungguh-sungguh Tiberias minded. Ya, saya juga Tiberias minded, sudah berkasih. Karena saya juga sudah disembuhkan, saya dipulihkan oleh Tuhan Yesus dengan cara yang ajaib. Makanya suatu saat kita akan berjumpa kembali dalam awan-awan di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, ya, jangan ada lagi salah-salahan, ya. Orang Batak biasa, saya kan juga orang Batak. "Oh, gara-gara kamu nih, ya, papa jadi meninggal. Gara-gara kamu nih, ya, si itu jadi meninggal. Kamu sih ditaruhnya di situ, ya, disuntik di situ sih, ditaruhnya di rumah sakit itu." Enggak ada. Enggak boleh saling menyalah-nyalahkan. Kalau Tuhan sudah izinkan papa kita meninggal, pasti meninggal. Amin. Kalau tidak Tuhan izinkan, mau kapan juga enggak bakal meninggal. Tapi sudah waktunya memang. Rancangan Tuhan sudah begitu luar biasa. Papa yang tidak sakit lagi, amin Ibu, ya, sudah tidak sakit lagi, sudah aman, sudah tenang bersama Tuhan. Yang penting kita tahu kemana perginya suami Ibu, kemana perginya ayah-ayah kita, ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Oleh karena itu, saya sebagai hamba Tuhan hari ini, sungguh-sungguhlah kita dalam Tuhan.
Ya, sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang. Sekali Yesus, tetapi Yesus. Katakan amin. Jangan ditawar, jangan digade. Yesus pun dengan pangkat, dengan jabatan, harta, tahta, asmara. Saya banyak lihat orang-orang meninggalkan Yesus hanya gara-gara uang, hanya gara-gara jabatan, hanya gara-gara asmara. Banyak saudara kekasih, tapi hilang nyawanya. Saya mau nanti saya di surga, saya bertemu dengan Bapak Ibu saudara kekasih. Apapun yang terjadi, Yesus tetap baik. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Katakan amin. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami selamat, kecuali hanya oleh nama Tuhan Yesus. Nabi boleh banyak, guru agama boleh banyak, agama boleh banyak, tapi hanya ada satu juru selamat, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, ketika kita percaya Yesus, maka kita akan selamat masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, sungguh-sungguh kita dalam Tuhan. Mazmur 133 ayat 1 hingga 3. Di mana ada kerukunan, damai-damai dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, jangan ada perpecahan, jangan ada kebangkitan. Di situ Tuhan akan perintahkan berkat dari curahkan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa di dalam Yesus, anakmu almarhum Pak Saurma Marolis Sagala tidak dihukum, amin, tidak jadi dihukum, amin, tapi diselamatkan. Kenapa? Karena darah Yesus, amin, karena imannya kepada Yesus, itulah yang membuat Pak Saurma diselamatkan. Yang kedua, Pak Saurma sudah tidak ada di dunia ini lagi. Dipisahkan Tuhan, ditempatkan Tuhan di tempat penantian, di firdausnya Tuhan, untuk segera dibangkitkan. Di akhir zaman, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Orang-orang yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan untuk diselamatkan. Yang tidak percaya Yesus dibangkitkan untuk mendapatkan hukuman yang kekal. Terima kasih Bapa, kami bersyukur semua karena anugerah, semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mari naikkan pujian suara kekasihan Tuhan Yesus. Kita tinggikan Tuhan sebelum kita akan mengurapi.